Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel Mad Wizard Studio. Video kali ni kita nak buat sesi unboxing lagi. So apa yang kita nak unboxing sekarang ni ialah aku ada beli satu kabinet kecil yang 5 drawer punya, bertujuan untuk meletakkan CPU aku atas kabinet tersebut. So sekarang ni CPU aku berada dekat bawah meja, so kurang cantik dan berhabuk. Jadi aku decide untuk beli satu kabinet yang khas boleh letakkan aku punya CPU atas kabinet tersebut. Sebab meja yang PC aku yang ada sekarang ni untuk dua monitor terlalu kecil. So aku tak nak invest untuk beli lagi meja. So aku decide untuk just tambah satu kabinet di tepi lah, dan pun dah nampak cantik. Okay, just enjoy the video. Yang mana baru join aku punya channel, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share. Jom kita tengok sesi unboxing dan juga pemasangan.
Okey, aku rasa video kali ini setakat ini sahaja dahulu. Okey, terima kasih kepada yang menonton. Dan jangan lupa untuk tekan button like dan juga share. Dan jangan lupa subscribe yang mana baru join. So, sehingga berjumpa lagi untuk video-video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.